Ada satu pepatah Arab yang menyatakan, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Apa maksudnya? Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghiasi kita. Jamalun tuzayyinuna, jamal bi aswabin, dengan pakaian-pakaian yang menghiasi kita. Sesungguhnya kecantikan itu adalah kecantikan ilmu dan kecantikan adab. Itulah keindahan yang sebenar. Dalam masa yang sama, kita perhatikan Islam adalah agama yang menitikberatkan kebersihan. Islam menitikberatkan kecantikan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Ta'ala itu indah, cantik. Allah sukakan kecantikan, Allah sukakan keindahan. Kita disyariatkan apabila kita hendak pergi ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Bukan sahaja bila pergi masjid, bila kita nak solat, kita diminta supaya berpakaian dengan pakaian yang paling indah, yang paling cantik, yang paling kemas. Bermakna, walaupun kecantikan, keindahan yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu yang dalam hati kita, yang disebutkan Allah Ta'ala tak tengok pun luaran kamu, kan? Ada yang rasa dia gunakan kata-kata tu untuk dia pun selekeh-selekeh sajalah. Pergi masjid pun dengan bau busuk, dengan pakaian compang-camping sebagainya. Itu bukan adabnya. Jangan kita jadikan alasan Allah Ta'ala tak tengok luaran. Allah Ta'ala tengok hanya dalaman. Sebab Allah Ta'ala juga sukakan kecantikan. Dan Islam juga ajar kita supaya meraihkan pandangan manusia. Kena raihkan juga, walaupun niat kita bukan semata-mata kerana pandangan manusia, tapi kita perlu raihkan untuk apa? Supaya Islam itu tidak dipandang hina, Islam itu tidak dipandang lekeh. Islam itu adalah agama yang bersih. Nabi SAW sendiri yang beritahu, fa'innal islama nazifun. Sesungguhnya Islam itu adalah bersih. Nabi letakkan satu perkataan, sesungguhnya Islam bersih. Maka kita perlu fahami bahawasanya memang kita perlu menjaga kebersihan dan keindahan, kecantikan luaran kita. Image kita perlu dijaga. Jadi jangan kita rasa macam, ah, image ni barat saja, ini semua dakyah-dakyah barat. Nabi SAW adalah orang yang paling kemas, indah, cantik sentiasa. Nabi SAW selalu bawa sikat, siwa, berus gigi. Nabi SAW biasa membawa wangi-wangian. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW sendiri mengutamakan kebersihan dan kecantikan. Ada seorang sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW memakai pakaian yang agak dusuk, yang agak lama, agak buruk dan sebagainya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada beliau, engkau tak ada harta ke? Tanya begitu. Engkau tak ada harta langsung? Beliau jawab, ada harta. Aku ada harta. Jadi harta tu daripada mana? Nabi tanya. Beliau jawab, harta ni apa yang Allah bagi kepada aku lah. Harta yang Allah bagi kepada aku. Maka Nabi SAW memberitahu kepada sahabat tersebut, Allah Ta'ala suka apabila Allah memberi nikmatnya kepada seorang hamba. Allah nak tengok kesan nikmat tersebut pada hamba ini. Maksudnya kalau Allah Ta'ala dah bagi kamu harta, kamu pakai dengan pakaian yang kemas, yang cantik, itu adalah tanda Allah bagi nikmat. Allah suka untuk tengok. Tanda kita syukuri nikmat Allah SWT. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka sebutkanlah, ceritakan, tunjukkanlah. Bukan untuk takabur, bukan untuk sombong, tetapi nak memperlihatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, apabila ada pakaian, mulakan dengan bismillah, niatkan dengan niat yang baik, niat yang betul, pakai dengan pakaian yang indah, yang bersih. Mudah-mudahan semuanya adalah saat-saat pahala untuk kita pada setiap saat kita memakai pakaian tersebut. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.